Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu lagi dalam PDPR Matematik tahun 6. Okey, pada minggu yang lepas atau PDPR yang lalu, kita dah masuk topik yang baru iaitu topik koordinat, di mana kita dah belajar subtopiknya jarak di antara koordinat. Okey, dalam jarak di antara koordinat tu, kita telah mencari atau mengira jarak mengufuk dan mencancang objek dari asalan. Apa dia asalan? Okey, asalan adalah sifar-sifar. Okey, iaitu di sinilah sifar-sifar, di mana sifar yang pertama tu adalah paksi X dan sifar yang kedua paksi Y. Okey, yang ditandakan dengan O ni. Okey, kita ulang kaji sikit. Okey, apa dia jarak mengufuk dan apa dia jarak mencancang? Okey, jarak mengufuk ni adalah dia berada pada paksi X, di mana bila kita nak kira atau mengukur jaraknya, kita perlu ke kiri atau ke kanan. Okey. Dan apa dia jarak mencancang? Jarak mencancang adalah dia berada pada paksi Y, iaitu bila kita nak mengira atau mengukur, dia perlu ke atas dan ke bawah. Okey, di mana setiap langkahnya adalah satu unit. Okey, setiap grid-gridnya tu yang kita kira tu adalah satu unit. Okey. Pada hari ini kita akan masuk atau mengira jarak mengufuk dan mencancang di antara koordinat. Okey, sebelum ni kita dah belajar nak kira unit ataupun nak kira jarak mencancang atau mengufuk melalui asalan. Tapi hari ini kita nak cari atau mengukur koordinat yang tertentu. Okey, dia dah bagi koordinat-koordinat yang tertentu. Okey. Kita lihat soalan nombor 1. Satah di bawah menunjukkan koordinat A dan B. Berapakah jarak mengufuk dan mencancang dari titik A ke B? Okey, tapi sebelum tu kita kena kenal pasti. Okey, mana titik A dan mana titik B? Okey, titik A ni terletak ataupun berada pada koordinat 2, 1. Apa dia 2? Apa dia 1? Ya, 2 ni adalah pada paksi X atau mengufuk, dan 1 ni adalah pada paksi Y atau mencancang. Okey, yang itu A, di mana koordinatnya adalah 2, 1. Okey, B. B berada pada koordinat 4, 4. Okey, kita catatlah 4 yang pertama ni apa? 4 ni adalah koordinat X atau mengufuk, dan 4 yang tepi atau sebelah kanan ni adalah koordinat ataupun pada paksi Y atau mencancang. Okey, berapakah jarak mengufuk dan mencancang dari titik A ke B? Okey, dekat sini ada dua cara sebenarnya. Okey, cara yang pertama yang macam kita belajar pada PDPR yang lepas, iaitu dengan cara mengira langkah-langkah satu persatu daripada paksi X ataupun paksi ataupun jarak mengufuk kepada jarak mencancang. Okey, contoh dekat sini, okey, kita lihat dari A ke B. Okey, untuk nak kira jarak, pastikan kita kira jarak mengufuk dulu baru mencancang, iaitu dengan cara mengufuk tu pada paksi X lah, yang ke kiri atau ke kanan. Okey, A kepada B. Okey, kita kira dulu, kita langkah satu-satu. Okey, kita melangkah ke kanan . Okey, 1, 2. Okey, kalau ikutkan B dekat sini kan, okey, 2. Jadinya berapa unit? Ya, 2 unit mengufuk. Okey, kita kira mencancang pula. 1, 2,
3. Okey, berapa unit kita langkah tadi? Okey, 3 unit. Jadinya jarak titik A ke B ialah 2 unit mengufuk. Okey, betul tak kita kira tadi? 2 unit mengufuk dan 3 unit mencancang. Okey, dan satu cara lagi, tadi kita kira cara kira langkah-langkah, tapi yang kedua ni kita kira cara menolak. Okey, menolak ni macam mana? Okey, kita kena pastikan dulu koordinat ni, contoh A. A, X-nya adalah 2. Okey, B, X-nya adalah 4. Okey. A juga, Y dia berapa? 1. Dan B, Y-nya berapa? 4. Okey, jadinya kita perlu menolak X dengan X, paksi X dengan X dan paksi Y dengan Y. Okey, di mana kita perlu menolak yang besar tolak kecil lah. Okey, kita lihat X yang besar. Okey, X yang besar adalah 4. Okey, kita tulis mengufuk. Okay, ingat X ni adalah mengufuk. Okey, mengufuk X ni adalah 4. Okey, X yang pertama. Okey, kita tolak X yang kedua. 4 tolak 2. Okey, 4 tolak 2, 2. Okey. Kita kira untuk Y pula. Okey, mula-mula kita tolak X tolak X. X 4 tolak 2. Ni kita kira, kemudian kita tolak Y pula. Okey, Y mewakili mencancang. Okey, mencancang yang besar Y yang B ni adalah 4. 4 tolak Y yang koordinat A iaitu 1. Itu 4 tolak 1 3 unit. Okey. Jadinya jarak mengufuk, okey, 4 tolak 2 adalah 2 unit. Dan jarak mencancang adalah 4 tolak 1 sama dengan 3 unit. Samalah ni. Jarak titik A ke titik B ialah 2 unit mengufuk dan 3 unit mencancang. Sama yang macam kita kira dengan cara mengira jarak melompat dari satu grid ke grid tadi. Okey. Mengufuk 2 unit. Okey. 2 unit. 2 unit. Dan mencancang adalah 3 unit. Sama kita guna cara menolak juga. Sama juga jawapan-jawapannya. Okey, faham? Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, kita bacakan soalan dia. Koordinat titik C, D, E, F dan G adalah seperti satah di bawah. Okey, apa dia satah? Satah yang inilah yang kita nampak grid-grid ni. Okey, kira jarak mengufuk dan mencancang di antara A titik C dengan E, B titik F dengan E. Okey, kita selesaikan A dulu. Okey, titik C dengan E. Okey, bila kita nak selesaikan soalan koordinat, kita kena kenal pasti dulu. Okey, mana titik C dan mana titik E. Okey, koordinat C dan koordinat E. Koordinat C dengan E. Okey, kita dah pastikan C berada pada 1, 2. Okey, di mana 1 ni paksi apa? Paksi apa? Kita tandakan dulu. 1 ni adalah paksi X. Okey, betul. Okey, dan 2 berada pada paksi Y. Nampak Y 2. Y. Okey, 1 tadi pada ni lah pada paksi X ataupun mengufuk. Okey, dan Y mencancang. Okey, di mana 1 dan 2. Okey, kemudian E. Mana E? Kita kenal pasti dulu E. Okey, E. Kita dah jumpa dah titik E di mana kedudukan koordinat E adalah 4, 3. 4 ini adalah pada paksi X. Okey, dan 3 adalah pada paksi Y. Okey, nampak?
Okey, mengufuk dan mencancang. Okey, bila kita nak sebut koordinat, sebenarnya kita baca melalui X dulu. Paksi X dulu baru paksi Y. Okey, sekarang kita nak kira lah. Kira C kepada E. Okey, kita kira sama-sama. Kita kira untuk mencancang. Sorry, mengufuk dulu. Di mana mengufuk adalah daripada kiri dan ke kanan. Okey, yang ini kita nak ke E, kita ke kanan lah. Okey, kira satu sama-sama. Okey, satu, dua, tiga. Okey, berapa unit mengufuk? Okey, tiga unit mengufuk. Okey, dah dapat mengufuk, kita kira jarak mencancang pula. Okey, nak kepada E ni eh. Okey, kita kira kira langkah kepada E. Okey, satu. Jadinya berapa unit mencancang? Okey, satu unit mencancang. Jadinya jarak di antara titik C dengan titik E ialah 3 unit mengufuk dan 1 unit mencancang. Betul tak? Okey, satu cara lagi yang cikgu nak tunjuk pada awak dengan cara tolak. Ingat lagi, kalau cara tolak, apa tolak apa? Ya, kita kena tolak X dengan X, Y dengan Y. Ingat, mengufuk dengan mengufuk, tolak mencancang dengan mencancang. Okey, kita nak kira yang mana dulu? Okey, kita kira cara, kita kira mengufuk dulu, iaitu X. Okey, antara titik C dan E. Okey, kita lihat dekat sini, pada paksi X, pada titik E ni, paksi X-nya lebih besar. Okey, jadinya X tolak X, jadinya XE tolak dengan XC, iaitu 4 tolak 1 berapa? 3. Okey, dah ada tulis kat sini. 3 unit. Okey. Okey, dan apa lagi? Tadi X dengan X. Kita tolak Y dengan Y. Di mana Y 3 dengan YC ni. YE dengan YC ni. YE ni lebih besar. Jadinya 3 tolak 2. Okey, Y dengan Y. Ingat, Y dengan Y. Kita dah tandakan tadi ni kan Y. Okey, 3 tolak 2, 1. Okey, kat sini jarak mencancang dari titik C ke E adalah 3 tolak 2 adalah 1. Okey, ingat bila kita nak menolak, kita tolak mengufuk dulu atau X dulu. Baru kita tolak Y. Faham? Sama, 3 unit, kita tolak pun sama. Kita kalau kira langkah guna jarak, kita kira jarak guna langkah tadi, sama juga jawapan dia. Okey, tolak pun sama, 3 unit mengufuk dan 1 unit untuk mencancang. Okey, kita lihat soalan B pula. Soalan B adalah titik F dengan E. Okey, kenal pasti dulu, mana titik F? Okey, titik F dengan E. Okey, dekat sini cikgu perasan F-nya adalah pada koordinat 6, 4. Okey, bila kita nak sebut 6 ni, pastikan dia 6 tu berada kat mana? Sebenarnya 6 tu adalah pada paksi X. Sebab kita akan sebut yang X dulu. Okey, betul tak 6? Mana paksi X? Ya, 6. Okey, dan 4 ni adalah berada pada paksi Y atau mencancang. Okey, 4. Ni pada paksi Y eh. Betul eh. 6, 4. Okey, F. Okey, dan E. Mana E? E tadi kat sini. Okey. Kedudukan E adalah 4, 3. X dan Y. Okey, mari kita kira. F kepada E. Jadinya, bila kita nak mengukur, kita mengukur dengan cara mengufuk dulu baru mencancang. Okey, kat sinilah. Sebab E-nya kat sini. Okey, cikgu dah beritahu tadi, bila kita nak kira mengufuk, kita boleh ke kiri dan ke kanan. Okey, yang ini kita kira mengufuk ke kiri. Okey, kira sama-sama. Okey, satu, dua. Jadinya, untuk mengufuk, F ke E adalah berapa unit? 2 unit. Okey. Untuk mencancang pula,
Nak kepada E ni tadi berapa langkah? Satu langkah, iaitu satu unit. Okey, betul tak? Jarak di antara titik F dengan titik E ialah 2 unit mengufuk. Ingat, mengufuk ni tadi pada paksi X. Itu yang boleh kiri kanan ni lah. 2 unit mengufuk dan 1 unit mencancang. Okey. Cikgu nak guna cara tolak pula. Dapat tak 2 unit dengan 1 unit ni? 2 unit mengufuk, 2 unit mencancang ni. Okey, ingat lagi bila kata nak tolak, tolak X dengan X, Y dengan Y. Okey, tapi kita kena pasti dulu yang besar kena tolak yang kecil. Okey, dekat sini X untuk F adalah 6 dan X untuk E adalah 4. Jadinya 6 tolak 4 berapa? 2. 2 unit. Sama juga dia tunjuk kat sini, jarak mengufuk dari titik F ke E adalah 6 tolak 4. 2 unit. Okay, sama yang kita kira melangkah-langkah tadi lah. Okey, dan untuk kira mencancang pula, jarak mencancang adalah Y tolak Y. Sebab mencancang ni pada paksi Y. Jadinya Y tolak Y lah. 4 tolak 3 berapa? 1. Okey, sama 1 unit. Okey, jarak mencancang dari titik F ke E adalah 4 tolak 3 sama dengan 1 unit. Sama jawapan dia kalau kita cari menggunakan kaedah melangkah ni, kira satu unit ke satu unit, dan satu kaedah lagi dengan cara menolak. Dia ada dua cara. Dua-dua jawapan, dapat jawapan yang sama. Tak kira lah kamu boleh kamu guna kaedah yang mana. Okey, sekarang kita lihat untuk soalan yang bawah ni. Okey, lengkapkan jadual jarak ini. Okey, jaraknya C ke F. C ke F. Okey, mana C dan mana F? Okey, C, cikgu dah nampak C berada pada koordinat 1, 2. Di mana 1 ni adalah mengufuknya pada X dan mencancangnya adalah Y. 1, X dan 2, Y. Okey, C dan F. F. Okey, F dekat sini. Jadinya, kita nak kira jarak ni. Kira-kira nak kira jarak mengufuk dan jarak mencancang. Okey, tapi kita kenal pasti laluan dia dulu. Okey, C kepada F. Okey, laluan dia sinilah. Dan ke sini. Okey, kira dulu, mengufuk dulu, baru mencancang. Okey, jom kira sama-sama. Okey, kita kira mengufuk dulu. Sama-sama eh. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, berapa unit untuk mengufuk? Okey, 5 unit. Okey, dah nampak 1, 2, 3, 4, 5. Okey, untuk mengufuk. Dan berapa unit pula untuk mencancang untuk sampai ke F? Okey, mencancang ni ingat boleh atas dan ke bawah. 1, 2. Okey, 2 unit untuk mencancang. Jadinya, okey, jarak di antara titik C ke F ialah berapa unit mengufuk? 5 unit mengufuk dan berapa mencancang? 2 unit mencancang. Okey, cikgu nak kira tolak pula. Ingat, jom kita kira tolak. Ingat, tolak X tolak X, X tolak X dan Y tolak Y. Okey, kita lihat F dengan C tadi. Okey, X, F ni lebih besar. Okey, jadinya 6. 6 tolak dengan 1. X tolak X. 6 tolak 1 berapa? 5. Sama tak 5 tadi? Ya, betul 5. Okey. Untuk mencancang adalah Y tolak Y. Y tadi adalah 2. Ni yang F ni adalah 4. 4 tolak 2, 2. Okey, sama juga 2 unit. Senang kan?
Okey, seterusnya daripada D ke F. Okey, kenal pasti dulu D. Mana D? Okey dah, kita nanti cikgu dah nampak D. Okey, D kepada F. Cikgu ambil warna merah pula. Okey, D kepada F. Okey, kita dah kenal pasti dah. Selepas tu, kita kenal pasti pula laluan dia. Okey, laluan dia D ke F ada laluannya ke sini. Ha, kita nampak cikgu warnakan warna merah ni. Okey. Bila kita nak mengira jarak, kita kira jarak daripada paksi apa dulu? X ataupun jarak mengufuk. Okey, kira sama-sama. Satu, dua, tiga. Okey, berapa unit mengufuk? Okey, tiga unit mengufuk. Okey, daripada sini nak ke F pula adalah kita kira ke atas dan ke bawah. Nak sebab kira jarak mencancang pula. Okey, satu, dua, tiga. Okey, tiga unit. Jadinya jarak di antara D pada titik D kepada titik F adalah mengufuk dia berapa? 3 unit. Okey, dan mencancang 3 unit juga. Okey. Kita try tolak pula. Okey, tolak. Okey, daripada D kepada F. Okey, X tolak X. Yang ni kita kena pasti tadilah 3 ni X dan 1 ni adalah Y. Okey, X, X tolak X. 6 tolak 3? 3. Betul? Okey, Y tolak Y. 4 tolak 1? 3. Okey, dua-dua kita boleh guna. Yang mana mudahlah untuk kamu buat. Okey, seterusnya untuk D ke G. D ke G. Okey, D ke G ni cikgu dah perasan. Dia satu laluan saja. Okey. Satu laluan saja, iaitu jarak pada mengufuk sahaja, tak ada pada mencancang. Okey, kiralah. Okey, satu, dua, tiga, empat. Okey, ada empat unit untuk mengufuk. Okey, jadinya jarak di antara titik D kepada G ialah empat unit mengufuk. Dan seandainya tak ada mencancang, kita nak letak apa? Ya, sifar unit untuk mencancang. Okey. Dan untuk yang terakhir, okey, G kepada F. Mana G? G ni, berapa koordinat dia? Ada tak tulis kat sini? G ni. Okey, bila kita nak sebut ataupun nak tulis koordinatnya, kita kena lihat pada paksi X dulu. Pada paksi X dulu, iaitu 7 dan baru kita lihat pada mencancangnya atau paksi Y, iaitu 1. Okey. 7, koordinat G adalah 7, 1. Di mana 7 ni adalah X dan 1 tu adalah Y. Okey, kiralah. Daripada G kepada E. Mana E? Kena pasti dulu E. Okey, E kat sini. Okey, macam mana nak pergi pada G kepada E? Okey, kita ikut laluan sinilah. G kepada E. Okey, G kepada E. Iaitu kita kira langkahnya satu persatu. Satu, ingat nak kira jarak mengufuk dulu, iaitu yang ada kiri ke kanan. Okey, ni kita ke kiri. Satu, dua, tiga. Iaitu 3 unit untuk mengufuk. Dan ke E berapa? Okey, 1, 2. 2 unit untuk E. Okey, jadinya jarak di antara titik G ke E adalah berapa mengufuk tadi? G kepada E. Berapa mengufuk-mengufuk dia? Okey, 3 unit mencancang. Mengufuk. Dan berapa mencancangnya kepada E ni? 1, 2. Iaitu 2 unit untuk mencancang. Okey. Tolak pula. Kita guna cara kaedah tolak. Okey. X tolak X.
X G ni kita tolak XE. Iaitu 7 tolak 4 berapa? 7 tolak 4 ya 3 dan YG okey ataupun YE, YE ni lebih besar. YE okey, YE tolak dengan YG iaitu 3 tolak 1 2 unit. Okey betul. Okey, cikgu harap kamu faham sebab subjek koordinat ni sangat senang dan mudah. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.